Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi terkait hasil cek saldo PKH dan BPNT hari ini. Langsung lewat kartu KKS dan 6NG hari ini. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai, agar tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Berikut ini, hasil cek saldo PKH dan BPNT hari ini. Selanjutnya, untuk hasil cek bantuan PKH dan BPNT di aplikasi 6NG hari ini. Hasilnya seperti ini. KKS. Oke, sahabat-sahabat, kawan-kawan, berita gembiranya apa? Langsung saja kita cek di final closing. Pergerakan terbaru dari 6NG untuk yang final closing periode November-Desember 2024 via KKS. Jadi, kabar baiknya adalah untuk yang periode November-Desember PKH tahap 4 2024, PKH tahap 6 2024 via KKS sudah muncul di final closing. Artinya apa? Artinya kalau sudah final closing ini sudah muncul, tinggal menunggu proses pengecekan rekening, kemudian nanti keterangan SP2D. Jadi sahabat-sahabat, kawan-kawan, langsung kita cek di salah satu desa ya. Ini hasil final closingnya. Anggota komponen 1 ya, ini komponen lansia 400.000, ada yang komponen SD 150.000. Ini final closing periode November-Desember ya, tahap 6 via KKS. Kemudian, oke sahabat-sahabat kawan, kita cek ini KPM via KKS ya. Untuk sembako November-Desember BNI ini sudah muncul, cuman status keterangan status rekening masih belum ya, strip dia, masih strip. Kemungkinan kita doakan semoga bantuan PKH dan BPNT-nya semoga segera dipercepat penyalurannya. Amin. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu. Agar mereka juga ikutan tahu apa yang kamu tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.